ni anak kucing yang baru kena buang dekat sebuah hentian highway, hentian sebelah. Di selalunya bila ada kereta, ada apa, anak kucing mati kena langgar dengan kereta ataupun dengan kenderaan yang melalui highway ni. Ramai yang komen kata, oh mungkin tercicir ataupun jatuh dari enjin kereta ke. Tapi yang ni bagaimana pula, macam mana pula ni? Dekat hentian highway ni pun memang ada banyak juga kucing-kucing kelanangan sini. Kita pun lena ada jumpa kucing kucing besar juga lah, dekat depan sana tu. Dekat depan sana tu, kat tengah pembagi jalan tu. Kucing tu saya dah bawa balik lah. Ini anak kucing pula yang ada orang buang dekat hentian highway lah. Memang selalulah orang buang kucing dekat hentian hentian highway ni ataupun hentian sebelah ni. Kat sini tak ada kedai makan dan jauh dari kedai makan manusia. Jadi kat sini tak ada sumber makanan buat kucing-kucing yang kena buang lah kat sini. Jadi setiap hari memang saya singgah dekat hentian highway ni untuk beri makan pada kucing-kucing gelandangan kat sini lah. Kebanyakan kucing-kucing kat sini memang asalnya kucing yang dibuang. Ada yang dibuang masa tengah bunting, kemudian membiaklah kucing-kucing kat sini. Jadi saya risau juga sampai nanti tiba-tiba pihak pengurusan highway ni tangkap kucing-kucing yang ada kat sini. Yang harap-harap tak ada masalah kucing-kucing kat sini. Cantik macam ni. Ni masih muda lagi lah. Berapa bulan ni dalam anggaran 4 bulan lah anggaran dia. Ni kucing ni apa, kaliko macam ni, semestinya dia betina lah. Dia manja ni. Itu sekali tu anak kucing pun ada. Anak kucing yang tu saya dah bawa balik itu. Tapi hari ni dia umur dia tak panjang lah. Itu cleaner sini nampak ada kereta berhenti dekat hentian highway ni. Dia lepaskan seekor anak kucing kat sini. Kat hentian highway ni lah. Kalau kau sini sama. Ni lah. Siapa sudi nak adopt anak kucing ni. Dia manja je nak. Cantik ni. Sian lah. Kalau tak ada siapa sudi adopt, tak apalah. Saya kat sini memang saya singgah setiap hari. Dia masih ada letak makanan kat sini lah. Harap dia selamat kat sini. Kat sini pun ada kat belakang hentian highway ni ada ladang kelapa sawit. Tu ada banyak ular sawa lah kat sini. Jadi dari segi keselamatan kucing-kucing kat sini ni, ada nak katakan selamat, selamat sangat pun tak juga lah. Ada juga yang mati kena langgar. Ada juga yang kena belit dengan apa, kena faham dengan ular sawa pun ada. Kat belakang ni memang ada ladang kelapa sawit. Memang banyak lah ular sawa kat belakang ni. Nampak ni. Jinak dia. Jinak dia manja. Semoga selamat lah kat sini. Kalau ada siapa sudi nak adopt anak kucing ni, boleh hubungi saya nanti lah. Kita pun boleh komen lah. Okay, saya ingat itu saja.